awalnya pertama dulu, ini pertamanya kerja nggak bisa juga, susah juga, lama dia menangis sambil terpikul, sambil apa namanya ini pinggulnya terluka semua. Tapi dia bilang demi mama saya, dia bilang itu kata-katanya, semen yang kasih luka saya, semen juga yang memberitikan saya, semen yang meluka lukai saya pinggulku, semen juga yang member kasih berhenti juga pinggul. Kalau jadi buruh semen itu susah, tidak segampang apa yang dilihat. Memang kalau kita lihat orang yang mengangkat semen seperti biasa-biasa, seperti maksudnya nangka kayak biasa-biasa, tapi orang yang angkat itu betul-betul sakit, harus capek. Biasa itu kalau misalnya kita kayak pikul, apalagi kalau panas, belum lagi jauh tempatnya, itu mau ditaruh semen, diangkat. Panas lagi? Panas. Semen panas juga? Semen panas juga. Terus awal mulanya jadi buruh angkat semen itu dari mana? Bagaimana ceritanya? Saya dulu biasa itu kan kuliah terus orang tuaku pergi kerja dua di sama mamaku. Di situ kuliah mamaku, apalagi bulan puasa, tidak puasa juga sambil kerja. Entah ini biasa itu malam pulang, kukira bilang kapan ya mama aku pulang, kenapa lama? Malam biasa juga satu hari di situ tinggal. Pagi baru pulang, jadi waktu aku kecil kan masih kecil kan di situ bilang kama muka ikut sama kita kerja, muka juga coba-coba ya. Ku bantu mamaku, memang kalau pertamanya itu berat sekali semen. Kakakku, adikku bantu semua, ikut membantu. Ikut bantu orang tuaku. Angkat semen juga. Iya. Tadi deh apa cita-cita yang tadi? Cita-cita saya ingin menjadi seorang abdi negara. Alasannya? Kuat. Alasannya? Karena itu memang kemauan. Semoga diwujudkan. Biasa lihat kuat memang atau bagaimana awalnya, kenapa cita-citanya jadi kuat? Saya lihat kuat memang susah, tapi enggak tahu kenapa bisa muka saya jadi kuat. Dari tentara. Oi. Ada berharap mungkin sama Pak Panglima bisa ketemu, cerita. Semoga saya bisa bicara sama dia, ketemu sama dia, bisa salam dia. Siapa itu? Pak Panglima.